Masyarakat Jawa pada waktu itu, Cik. Nah, pada saat proses pemindahan ibu kota Kartosuro ke desa Solo ini, terdapat suatu prosesi yang dinamakan Boyong Kedaton. Lalu, Pakubuwono II menamai Keraton Kartosuro yang baru ini saja kita saksikan. Inilah Kirang Boyong Kedaton. Pada Rabu pagi 17 Suro dengan Sengkoloko Buling Pudyo Kayarsi Sang Noto diawali dengan gelaran tari Bedoyo dan Serimpi, prosesi Boyong Kedaton, perpindahan Keraton Kartosuro menuju Keraton baru di Desa Solo dilaksanakan. Gamelan terdengar merdu di telinga. Heboh orang senegara seperti diguncang gempa. Inilah prosesi terbesar pindah keraton yang pernah ada. Bibit pohon beringin kurung yang akan ditanam di alun-alun sebagai simbol negara yang dibangun.
peninggalan zaman Sultan Agung. Thank you.
prosesi kirab agung pemindahan ibu kota kerajaan dinasti Mataram Islam ini memang berlangsung sangat megah. Dipimpin Sang Pati, rombongan berikutnya adalah para abdi dalam bupati Mayoko Jawi Kiwon yang berasal dari Palumpeng, Manekar, Sewulung Bakanyar, Sitiat ke Kiwon Batangan, serta Bumi dan Bumi Jum. Mereka diikuti oleh abdi dalam Kiwon, juga abdi dalam Angon-Angon, beserta Panewu dan Mantrinya. Yeah.
belakangnya prajurit kompeni mengiringi, dipimpin oleh seorang mayor. Siapa? Kaukan Adiraja Baron Van Hugo. Di sebelahnya adalah Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Mangkunegoro. Suri dan istri para punggawa, para putra putri Sunan dan para selir atau priatun dalem, para istri bupati mancanegara serta semua warga Keputren. Semua harta benda keraton Kartosuro dibawa serta pusaka keraton yang diletakkan di dalam peti-peti, dinaungi dengan payung dan dijaga oleh para prajurit. Sebagai salah satu pusaka nusantara yang syarat dengan segala peralatan upacara, bendera, umbul-umbul, dan payung kebesaran, pawai indah perpindahan keraton ini sangat meriah. Rakyat tumpah di jalanan, memenuhi lapangan. Banyaknya barisan yang lewat jika digambarkan laksana samudra yang tumpah. Ketika sudah sampai di desa Solo, bangsal pangerawit segera dirakit di tempat yang sudah dihias di pagelaran. Pukul 12 siang, rombongan tiba di Kenaton Baru di desa Sol. Sunan Pakubono II berdiri di bangsal bersama. Thank you.
TKP kaula ningsun podo ningsun karso wiwit dina iki desa ing Solo ingsun pundhut jenenge ingsun tetepake dadi nagara ningsun lan ingsun paring jeneng nagari Surakarta Adiningrat sira padha angertekno soko